semua, today ni Nasi Goreng ada resepi Nasi Goreng Hailam. So ini bahan-bahannya and of course ini menggunakan Maggi cukup rasa. First masukkan bawang putih, kacang-kacang, masukkan telur dan kita kacang lagi, masukkan sos tiram. Dan of course yang paling penting, Maggi cukup rasa. Masukkan nasi putih semalaman dan kacang-kacang rata. Okey, dah siap, kita masukkan bawang putih, cili padi merah, cili padi hijau. Masukkan sos tiram and of course yang paling penting, Maggi cukup rasa. Dan kita masukkan air dan kub pati ayam. Masukkan kicap manis, kacau-kacau. Dan masukkan fishball fish cake. Dan cendawan butang. Masukkan sayur sawi, sayur kobis dan jagung muda dan carrot. Masukkan juga sotong dan udang. Okey, dan kita kacau lagi dan kita masukkan air bancuhan tepung jagung. Okey, dah siap. Kita jadi wanita haruslah berani dan yakin untuk cuba sesuatu yang baru di dapur. So, jom kita saling menginspirasikan di antara satu sama yang lain. Nasi goreng hailam, it's time. Hi guys, assalamualaikum semua. Okay, hari ini dah nak share dengan you all resepi nasi goreng kampung mami now. Tapi kali ini dengan versi ni rasa. Stay tuned guys. So, ini bahan-bahannya. Yang paling penting, kita kena ada Maggi cukup rasa. Okay, first kita tumbuh bawang merah, bawang putih, cili padi, belacan, lada merah, ikan bilis. Okay, masukkan bahan yang dah ditumbuk tadi. Dan kacau. Masukkan sedikit kicap manis. Telur. Dan kacau. Ha, ini rasa Eina. Maggi cukup rasa. Masukkan nasi putih. Masukkan ikan tongkol rebus yang dah dicari. Kangkung. Dan kita gaulkan kesemuanya sekali. And it's done. Sedap? Dah. Perfect. Thank you. Banyak-banyak. Hai, suka semua. Okay, sekarang saya nak masak nasi goreng kampung. Extra spicy. So, ni bahan-bahannya. Kecap sotong, kecap cair, gula garam cukup rasa. Guys, assalamualaikum semua. Okay, hari ini Eina nak masak nasi goreng sotong pedas petai. So, ini adalah bahan-bahannya. So, stay tuned guys. Masukkan bawang merah, bawang putih, cili padi dan lada merah dan belacan. Okay, kita tumbukkan. Okay, kita masukkan bahan-bahan yang dah ditumbuk tadi. Masukkan sotong. Masukkan kecap manis. Masukkan lagi cuka rasa. Okay, dan kita kacau-kacaukan. Kita masukkan telur. Kacaukan sebelumnya. Dan kita masukkan nasi putih. Pastikan nasi ni semalaman ni eh. Masukkan ikan bilis. Kacang panjang dan petai. Lagi banyak, lagi sedap. Jangan kerikut. Nasi goreng sotong pedas petai is done. Tak kenal. Hai guys, assalamualaikum semua. Okay, hari ini Eina nak masak untuk lo berbuka nasi goreng tomyam seafood ala Thai pedas. So ini adalah bahan-bahannya. Stay tuned guys. Okay, saya dah angkatkan ayam udang dan sotong dan ketepikan dahulu. Bawang putih, bawang merah, serai, daun mentega dan cili padi. Sos tiram dan kicap manis. Masukkan sos tomyam. Sos ikan. Sedikit gula, garam. Sedikit kuih petai ayam. Telur. Masukkan nasi. Masukkan kobis. Carrot. Nasi goreng tomyam is done. Nasi goreng tomyam seafood is done. Assalamualaikum semua. Okay, hari ini Eina share dengan you resepi nasi goreng kerabu. So stay tuned guys. So ini bahan-bahannya and of course kena ada Maggi cukup rasa. Panaskan minyak, masukkan bawang merah dan bawang putih. Masukkan cili padi merah dan nasi putih. Kacau-kacau. Lepas tu masukkan ikan bilis, kacang botol, bunga kantan, daun kesum, kacang panjang,
dan petai yang banyak. And of course, tak paling penting dalam semua masakan Eina, Maggi juga rasa. Okey, dah siap. Kita jadi wanita haruslah berani dan yakin untuk mencuba sesuatu yang baru di dapur. So, jom kita saling menginspirasikan di antara satu sama yang lain. Nasi goreng kerabu, it's time!